Eh, mana ada aku ni? Lama tunggu. Janji pukul 9 dah 9.30. Call tak angkat, WhatsApp tak reply. Aduh. Nampaklah adik kau ni. Aku lah lapar yang ada juga kan makan sekejap lagi. Ha, kenapa lambat? Lama tu orang tunggu, nak dekat setengah jam. Lain kali kalau nak tunggu, make sure kau sampai dulu. Phone tu buang je lah jauh-jauh kalau tak reply WhatsApp. Alah, laparlah. Tahu pun lapar kan? Sekarang kita nak makan kat ni? Ni lagi satu soalan yang mengundang stres. Lah, aku tanya je, itu pun nak marah. Okay, kalau susah sangat nak buat pilihan, kita makan makan kat area rumah kita saja. Kedai burger. Kedai burger mana satu? Ada banyak. Depan 7E ada satu. Depan masjid tu ada satu. Tak. Kedai yang dekat seberang jalan tu. Yang sebelah dia ada jual cakwe tiaw tu. Oh, kedai cakwe tiaw tu. Aku adalah juga 3-4 kali dari situ. Lepas tu, mamat tu, ya Allah, handsome tau. Muka macam berampah lari. Bron? Ya, every time aku pergi, dia pandang aku semacam je. Senyum je. Oh, kenapa dia beli cakwe tiaw kat situ eh? Kalau kat situ macam buah pelere, jual burger ni lagi lah macam Remy sahak. Ha, Remy? Wow. Ha, nasib baik ni kedai burger abang yang sama aku buka. Adik, berapa? Alamak, burger habis tapi ada burger tak terlalu suap bang. Tapi kalau adik dia cakap dia abang, muka dia lagi cantik. Kau ni ngelamun pula. Cepatlah pergi makanan. Lambat betul. Macam pergi suami pula. Tak payah pening-pening pun. Sertai saya dalam tim Bron. Sertai saya dalam tim Remy dan saksikan Kau Takdirku di Pawagam berdekatan 7 September ini. Jangan lupa hashtag Tim Remy. Tim Remy.